Di Cimahi, sebuah mobil minibus terjebak banjir di bawah flyover Cimindi. Minibus ini mogok saat berupaya menerjang banjir dengan ketinggian 1 meter. Warga sekitar bekerja sama untuk mengevakuasi mobil. Banjir yang merendam kawasan Cimindi membuat arus lalu lintas dari arah Cimahi menuju kota Bandung tak bisa dilalui kendaraan. Pengendara terpaksa memutar arah. Selain intensitas curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan saluran drainase yang buruk. Dari Bandung dan Cimahi, Ervan David, Yuwono, iNews melaporkan.